dan ibadat yang lain, amalan lain adalah sebagai bitulan. Jadi alhamdulillah pagi ini diberi tajuk kepada saya supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini jatuh ahlu pun tak ada apa kerana di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis itu tidak sebut ahlu dah. Jadi dia sebut As-Sunnah wal Jamaah. Gitu deh. Ini saya nak beri huraya di sini supaya kita boleh jelas di dalam akidah kita. Daripada sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi selalu mengingati kepada kita. Nabi kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Seakan pecah umatku, Nabi kata, kepada 73 golongan. Akidah. Jadi kita semua ni kena tahu akidah. Kita semua ni kena ngerti akidah. Sebab di dalam matan pun ia sebut awalu wajibin 'alal insani, awal-awal yang wajib ke atas manusia hak itu ma'rifat kita ni ialah mengenalkan Allah dengan yakin. Kita kena kenal Tuhan dengan yakin. Kita kena pegang akidah dengan kemas, dengan tetap. Maka akidah saat itu, nah, akidah hak itu, bagaimana pak akidah hak kita nak pegang hak itu, kita mesti kita hak itu kita kena rujuk kepada ummi Al-Quran dan ummi Al-Hadis, iaitu akidah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, iaitu akidah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana kita tahu, nah, adik-adik kita, kita tahu dah kata Nabi pernah bersabda kata seakan kecoh umatku, Nabi kata, kepada 73 golongan. 73 golongan. Nabi kata pun luhafinnar, semua tu neraka. Illa wahidatan, kecuali satu saja. Kecuali satu saja hak kata selamat tu. Manakala sebut kata satu saja yang selamat, sobat-sobat, masa bimbang lah, masa takut lah. Kerana akidah ni cof di pada 73 golongan umat Nabi ni cof pada 73. Itu orang yang berimek dah 73 cof akidah pegangnya tu. Maka Nabi kata semua tu neraka. Illa wahidatan, kecuali satu saja. Hak kata selamat tu sah dia. Sobat pun tanya, manina dia tu ya Rasulullah, siapa hak kata selamat tu ya Rasulullah? Hak kata selamat tu siapa? Maka Rasulullah jawab kata, faqala, jawab kata Rasulullah di situ, ia kata, ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabatku. Akidah hak betul ni, akidah aku berjalan di atas tu dan sahabat-sahabatku. Jadi hak itulah nak banyak kata kita nak turut jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nak turut jalan ni sahabat, kita mengerti daripada perkataan Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku sahabatku. Jalan ni hak Nabi bawa tu macam mana nak jalan ni? Nah, hak tu hak kita nak mari ambil erti, kita nak mari ambil faham, kita nak nak turut jalan-jalan ni yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Jadi adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, yang mana kita dengar daripada sepotong hadis ni. Nah, kita dengar daripada sepotong hadis ni, kita boleh tahu kata nah, akidah ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, kerana akidah ni boleh menentukan belakang ni. Nah, akidah boleh menentukan kita di belakang ni. Kalaulah akidah kita rusak, segala amalan kita tidak dibilang. Segala amalan kita itu tidak dikira. Kalaulah akidah kita rusak. Sebab akidah sebagai ummi. Nah, sebagai tunjang, sebagai tunjek, sebagai ummi. Akidah rusak, maka rusaklah dahil-dahil. Rusaklah rating-rating, rusaklah buah-buah segala tu rusak dia. Sebab itu yang ibarat kita. Nah, adik-adik pelajar yang dirahmati Allah, maka saya nak bayar di sini kata
yang kita boleh ambil daripada akidah al-sunnah wal-jamaah di sini, kerana Nabi selalu beritahu kepada kita 73 hak kata kuno tu sah je, satu sahaja. Satu sahaja tu Rasulullah sebut dah kata al-sunnah wal-jamaah. Tak, dia tak ada sebut kita. Ini saya nak bayar kata di dalam mata hati sendiri tak ada sebut macam tu. Dan di dalam Al-Quran sendiri pun tak ada sebut macam tu. Ini saya beritahu supaya kita boleh buat hujah dan kita boleh buat dalil sikit lagi. Nah, setelah mana Nabi dekat-dekat nak meninggal dunia. Nah, pada ketika Nabi saat itu keluar daripada bumi Madinah saat itu nak menuju mari ke Mekah, Nabi nak buat haji Hajjatul Wida, yang kita kenal kata Hajjatul Wida pada tahun 10 Nabi membuat haji di Mekah. Bila Nabi hari itu pergi safar ke Arafah, Nabi pun naik. Nabi pun naik kutubah di situ, naik kecek di situ. Naik kecek ni Nabi kata pada kaum semua ni, nah, pada sahabatku semua ni, mau ambil lah contoh-contoh yang aku buat haji di sini, kerana aku tak boleh tahu kata aku ni yang keluar dah tak tahu tak. Jadi boleh buat pada tahap dengan kamu sampai aku tak boleh tahu. Jadi di situ Nabi kecek, yang mana kita boleh tahu apa keadaan Nabi kan itu, kita tahu orang panggil Hajjatul Wida ni haji hak Nabi nak amla sahabat-sahabat, nak amla kaum. Nabi hari itu nak tinggal daripada sahabat semua, Nabi kata belah tu. Bila Nabi kata belah tu pula, Nabi sambung dia lagi. Nah, ini nak bayar kata semua sahabat lama, kerana Nabi waktu baik ayat dalam tu juga Nabi kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Nak bayar kata di situ Nabi pun waktu baik kata hari ini sudah cukup ayat Al-Quran yang turun kepada kita, hukum-hukuman kita rojok kepada Al-Quran. Jadi lepas pada ni ayat Quran mungkinnya tak turun lah. Bila Nabi kata begitu, semua sahabat lama, semua sahabat suka, semua sahabat ini tu habislah kerja-kerja berat kita. Jadi kecualinya Abu Bakar saja yang menangis, Abu Bakar saja yang teriak dia. Oleh kerana dia tahu kata bila Rasulullah tak nak habis kerja, maka Rasulullah nak tinggal daripada kita. Jadi sambungnya daripada tu Nabi pun kata lagi pula, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katira. Nabi kata bila aku saat itu pejam mata, siapa hidup lepas daripada aku pejam mata hari itu, fasayara ikhtilafan katira, ia boleh tengok hago-hago pecah belah yang sangat besar. Bila aku meninggal dunia ni, bila aku pejam mata ni, mu boleh tengok hago-hago yang sangat besar. Ada tu. Hago-hago sangat besar nanti saya nak cerita. Patu fa alaikum bisunnati. Ini hadis yang tepat kita nak ambil. Sunnati, maka wajib ke atas kamu serta dengan sunnahku. Mu kena serta dengan sunnahku. Bisunnati. So, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah khalifah-khalifahku yang beri petunjuk. Dua. Sunnah khalifah dan sunnah khalifah sunnahku, maknanya ahlu sunnah. Sunnah. Mana ni? Ada. Wajib ke atas kamu turut sunnah. Sunnahku. Sunnah. Ya. Dan sunnah khalifah-khalifahku. Khalifah-khalifahku, khalifah empat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pak-pak ni berapa kalau kita kira? Ramai tak? Ramai dia. Awak panggil pauput dah ni, bukan ikaput dah ni. Kalau itu dalam bahasa Arab yang panggil al-jama'ah. Jama'ah. Ini yang panggil sunnah wal jama'ah. Sunnah Nabi, sunnah jama'ah. Sunnah jama'ah. Sunnah jama'ah di sini, sunnah ramai. Ramai, kita kembali kepada pak dulu mula-mula. Turut Nabi, turut khalifah pak. Jangan tinggal khalifah pak. Faham tak? Kita tengok syiah.
Nabi bila dia khalifah pak ya tahu bibi alisa. Nah, itu keluar daripada huraiyah kita dulu hurai Nabi. Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i. Dia datang dengan pauput. Nah, dia datang dengan pauput di sini dia kata tuguk semua pak tu. Wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin addu 'alaiha bin nawajiz. Menggigikkanlah, mengikirkanlah atasnya, atas sunnah ni. Nah, bin nawajiz dengan gigi geraham. Gigi geraham, gigi alai ni. Suruh kita gigi, suruh kita kikir dengan gigi gerahai. Suruh kita pergi kejap dengan gigi gerahai. Pergi kejap dengan gigi gerahai di sini, nak royak kata wak ni kinayah daripada suruh kita pergi kejap. Kalau kita makan gapo-gapo, kita makan dengan gigi depan, ya tak kuat. Kena kikir dengan gigi belakang ni, baru ya kuat, baru ya gagal. Lepas tu orang panggil sebagai kinayah, ya tu. Nak we kita pergi we kemah. Okay, we sungguh dua sunnah ni. Sunnah Rasulullah, sunnah khalifah-khalifah dia. Tak? Tepat kita nak rojok kata, baik mana? Rojok ke ahlu sunnah wal jamaah. Tu saya waktu baik kat sana. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'in ar-rasyidin. Nah, ni orang panggil dalil apa ni? Dia panggil dalil mafhum, bukan dalil mantuk. Kalau orang ngaji ilmu usul fiqh kak, demo kelas dingin dah tak? Kelas 10 ni dah? Kelas apa? 8, 9, 10. Okey, jadi 8, 9, 10 ni kelas agak kata ketik dah usul fiqh dah. Dah mana usul fiqh dah? Sebab saya nak oyak kelas 1, kelas 2 susah kak nak oyak ni. Sebab tu lah kalau kelas 1, kelas 2 tu tak angin pun apa. Ni yang kelas dingin dah. Jadi usul fiqh ni, mata usul fiqh bila sebut kata dalil, dalil ni, tanda-tanda ni, dalil ni, kita nak ambil dalil ni, dalil yang ada dua. Dalil yang jadi nas daripada Al-Quran, dalil yang jadi nas daripada Al-Hadis. Ya, kita boleh ambil dalilnya dua. Nah, sebagai kemuncaknya dua. Sebab Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggal pada kamu dua perkara, mung tak akan sesat kalau mung pergi dua ni. Gapo dua ni? Kitabullahi wa sunnati rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mung tak sesat dah kalau mung pergi dua ni. Maka ulama saat itu ya pergi dua ni. Nah, pergi dua ni juga dah dia pergi. Ya tambah di pula kerana nak uwi kemah dalam dalam satu-satu masalah, satu-satu hukum tak itu kadang-kadang tengok dalam Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, lalu itulah ulama dia buat ijma' dan al-qiyas. Baiklah tu. Ijma' dan al-qiyas. Kalau kita ngaji ilmu usul fiqh ni, tepat istimbak hukum, cara kita nak ambil hukum ada sebelah semua. Al-Quran, al-hadis, qiyas, masalih mursalah, istihsan, istishab, qawlu sahabi, nah, uruf, saddu zara'i, syara'i'ul anbiya is-sabiqah. Sebelah semua. Baiklah tu. Kita nak erti, kita nak ngaji usul fiqh tu. Maka saya nak royak kata dalil ni terbagi kepada dua. Ya ada dalil mantuk, ada dalil mafhum. Dalil mantuk ni, dalil hak jelah nyata-nyata sebut limuh ni dalil lah. Misalnya, hati yang saya waktu baik tadi. Bila sahabat tanya Nabi, manin najiyatu ya Rasulullah? Daripada 73 golongan tu hak selamat tu ya Rasulullah siapa? Rasulullah jawab kata, ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang aku berjalan di atasnya dan sahabat-sahabatku. Di situ dia kata, aku berjalan di atas tu dan sahabat-sahabatku. Dia tak ada kata, sunnah wal jamaah. Dia ada kata tu kali. Dia kata, jalan aku dan jalan sahabat-sahabatku. Ku tu sunnah. Sahabat-sahabatku tu wal jamaah. Tak tak? Dalil macam, bukan dalil mantuk. Jadi kita duduk pegang ni dalil mafhum, bukan dalil mantuk. Dalil mantuk ni, kena sebut lima ni kalau dah. Ahlus sunnah wal jamaah.
Dalam hadis tak ada ahli sunnah wal jamaah. Ya sebut, sebut saja misalnya. Ana wa ashabi. Ya sebutlah. Saya nak misal ini. Dalil mantuk ni, dengan dalil mafhum, saya misal, kita pergi ikut ekor star eh. Kita pergi ikut ekor star. Satu ayat dia kata wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan wa qul lahumu qawlan karima. Ayat tu. Dalam ayat kata wala taqul lahumu, dan janganlah kamu kata bagi kedua-dua san itu ibu bapa kita. Boleh tak kita nak kata uff? Boleh, sebab dia mari wala. Dan jangan kamu kata bagi kedua-dua ibu bapa kamu uffin. Ha, uffin tu dia panggil dalil mantuk. Dalil mantuk tu so je tak ada kata. Patu mafhum kita, mafhum kita. Kita pergi ke mana? Ayat Quran ni dia lagi untuk siwi kata Patu hak lain boleh kata. Misalnya kita suruh kita pergi beli dia beli saka di kedai ataupun dia beli susu di kedai eh. Dia beli bagi di kedai. Mak kita kata wish. Ambil nak kita kata tu. Ambil mana lah. Tak ada tu. Waktu dia panggil dalil mafhum. Mafhum dengan maknanya kita faucai daripada daripada perkata uf tu. Fak lain tu masuk dalam tu. Faham tak? Mafhum dengan maknanya kita pahe daripada perkataan umf tu, fak lain pun tak boleh betul. Tu dalil mafhum. Dalil mantuk, kelimah jelas, siapa tu ya? Siapa tu ya? Umf tu ya? Kalau itu kita nak pergi gode, mi kita nak pergi kata ayah kita boleh tak? Kau ni hau lagi, kau tak boleh lagi. Baiklah tu. Tu. Jadi mantuknya umf. Mafhumnya, subik. Pah ni pun sepatu juga. Dalih kalau saya ada ayat Ahlu Sunnah wal Jama'an ya, tak ada dalih mentul. Dia mahu nak pergi cari dalam Quran yang sebut Ahlu Sunnah. Tak ada. Dia mahu nak pergi cari dalam atas hadith kalau sebut Ahlu Sunnah wal Jama'an. Tak ada. Oh ya sebutlah ni. Jalan aku dan sahabat-sahabatku. Aku tu as-sunnah. Sahabat-sahabatku al-jama'an. Cara nak ambil dalih. Takut kira boleh cari lah kalau nak cari mana dalil Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Cari juga 30 juta tak jumpa. Tak jumpa tak ada dalil. Dan bukan tak ada dalil. Ada dalil tapi dalil mafhum. Bukan dalil mantuk. Dalil yang biasa jelas nyata-nyata tak ada. Jadi seorang lah kita boleh. Boleh dalil mula-mula yang saya sebut tadi. Nabi kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan, akan pecahlah umatku kepada 73 golongan. Kullu habina. Semua tu Nabi kata kata illa wahidatan, kecuali saya. Sebab tu kita nak jaga di segi akidah ni penting sangat-sangat. Orang panggil bila kita saat itu sampai di sana di belakang hari kita tu, kita sampai di padang mahsyar sikit lagi tu, kalaulah kita akidah lain daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita adalah nak lepas daripada neraka tu tak lepas. Sebab itulah kita ni kena jaga diri kita di dalam duduk di dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah wal Jamaah. Kalau itu manakala satu sahaja yang selamat, kenapa selamat tu? Sobat tanya, sobat-sobat bimbang takut ni, mani najiyatu ya Rasulullah, siapa yang kata selamat ya Rasulullah? Rasulullah jawab kata ma ana alaihi wa ashabi, barang yang aku berjalan di atasnya, nah aku berjalan di atasnya sunnah, wa ashabi dan sahabat-sahabatku wal jamaah. Ada salah satu ada yang dua kalau saya sebut tadi. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa yang hidup dari kalangan kamu lepas pada aku pejam mata, maka dia akan boleh tengok hangur-hangur sangat besar. Lepas pada aku pejam mata, Nabi kata, mu boleh tengok hangur-hangur yang sangat besar. Bila hangur-hangur datang, mu jangan tinggal. Mu jangan tinggal,
alaikum bisunnati. Wajib ke atas kamu turut sunnahku, turut jalananku. So, sunnah. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah khalifah-khalifahku. Wal jama'ah. Tu orang panggil dalil mafhum, bukan dalil mantuk. Takut kena dalil mantuk, dalil hajilah-hajilah nyata-nyata, cari pakai mak tak jumpa. Dalam Quran tak jumpa, dalam hadis pun tak jumpa. Kalau jumpa, dalil mafhum. Dua. Pergi lagi, kita pergi pada ayat Al-Quran pula. Ayat Al-Quran, Nabi kata, dalam ayat Quran di sini, dia kata, Qul hadhihi sabili. Ayat ni duduk di dalam surah Yusuf ayat 108. Surah Yusuf ayat 108. Ayat ni firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili. Kata oleh Muhai Muhammad, hadhihi sabili. Ini adalah jalananku. Sebab Nabi apabila jumpa dengan musyrikin, musyrikin hari itu dakwah cara dia, Nabi dakwah hak dia, mereka pada semua berhala Nabi. Pada semua Allah. Kalau itu jalan hakku ni, jalan semua Allah. Nabi kata, Tuhan semua kata, Qul kata oleh Muhammad, hadhihi sabili. Ini adalah jalananku. Nabi mengakui. Nabi kata, ad'u ilallah. Ayat Quran ni, ad'u ilallahi ala basiratin. Ini hikayat di atas perkataan. Nabi kata, ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah atas yang jelas, atas yang yakin, atas yang nyata. Ana wa manittabani. Ana as-sunnah. Dan mereka-mereka yang turut akan aku. Siapa mereka-mereka turut Nabi? Iaitu sahabat-sahabat dan khalifah-khalifah. Ana wa manittabani. Aku dan mereka-mereka yang ikut akan aku. Kalau itu mereka akan aku ialah al-jama'ah. Ahlu sunnah wal-jama'ah. Kita semua ni ahlu sunnah wal-jama'ah. Kita ni ahlu sunnah wal-jama'ah. Sunnah dengan maknanya jalanan Nabi dan jalanan sahabat-sahabat. Jalanan Nabi dan jalanan khalifah-khalifah. Faham? Jangan ambil Nabi saja. Sebab Nabi tak boleh ambil dia saja. Ambil dia serta dengan khalifah-khalifah. Ambil dia serta dengan sahabat-sahabat. Faham tak? Dia jangan tinggal. Dia sebab apa? Jangan tinggal. Orang okay, panggil kena serta. Kena sekali. Kena sekali dengan sahabat, dengan khalifah-khalifah. Ni wal jama'ah. Pergi molat di situ. Pergi molat. Pergi kerja di situ. Tapi dah tanya ni tadi. Tu dia. Mari. Dah gapa kalau dah gapa. Masa-masa ada gapo lagi. Saya ni. Pasti kita pergi sikit lagi. Manakala Nabi kata siapa yang hidup lepas daripada aku berjaya mata, mereka itu boleh tengok pecah belah, boleh tengok haru-haru yang sangat besar. Lepas tu, setelah mana Nabi kelik daripada hajatul widah, haji hak widah, haji hak amlah. Maknanya haji hak terakhir. Sebab Nabi buat satu haji saja pada tahun 10. 10 Hijriah Nabi buat haji di Mekah. Kelik daripada Mekah hari itu sudah royak hak cerita hak saya royak saning tu. Kelik mari Madinah hari itu Nabi jatuh sakit. Jatuh sakit lah. Royak kan. Ini. Bila ku kejian mata, mu boleh tengok huruf-huruf sangat besar. Nabi jatuh sakit. Jatuh sakit betulnya duduk di rumah iaitu Zainab binti Jahshin. Bekah isteri Sa'id bin Harisah. Boleh jadi isteri Nabi SAW. Duduk rumah Zainab binti Jahshin. Manakala Nabi tersakit di rumah Zainab binti Jahshin hari itu, Nabi minta tolong nyampai kepada isteri-isteri dia semua. Beritahulah kata saya yang jatuh sakit. Oh ya, isteri saya semua. Sebab isteri Nabi ini ramai.
Nah, itu dia. Itu ni so gue. Dia Nabi ni kama. Itu dia. Tak ada siapa nak kama kau dengan Nabi. Nak tunggu sunnah Rasulullah. Nabi waktu tak saya tunggu. Itu dia. Jadi sunnah Rasulullah yang kata Nabi ni isteri dia ni yang panggil-panggil semua. Panggil-panggil semua. Panggil belakang isteri-isteri dia tu. Kalau kita tengok belah-belah juga isteri Nabi. Nah, ada satu riwayat 9, ada satu riwayat 23 belah. Jadi banyak riwayat dia. Panggil semua. Bila mari semua, Nabi minta maaf. Ramai-ramai ni, saya nak minta izin, dan saya nak minta maaf. Sebab gila-gila, kalau gila tu tak boleh buat. Sebab saya ni uzur lah. Lepas tu saya metodnya, mulai daripada hari ni, saya nak metod ambil saya bila Sayyidah Aisyah. Dengan tidak ada giliran ni. Saya nak duduk situ. Sayyidah Aisyah. Sebab learning the umur Zainab binti Jahshin. Ada sakit sini. Lalu tu lah puak-puak. Nah, umur mukminin semua tu, umat hati mukminin semua tu, ya. Tak apalah. Rasulullah tak apalah sampai boleh. Puak kami izin belakang. Kita situ. Lalu tu lah puak sahabat akak Nabi Han itu gelta umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga Nabi saat itu berlalu sapa 2-3 belah hari meninggal dunia. Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi meninggal dunia saat itu sahabat-sahabat mari pun semua tu, mari bersama tu sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar tu bakal tu. Nah, pas belum pada ni, belum pada Nabi nak meninggal dunia ni, Nabi dah said dah. Nabi kata iktadu billadzaini min ba'di. Muturuklah dua orang ni daripada aku meninggal dunia. Siapa dua orang ni? Abi Bakr wa Umar. Turuklah dua orang ni lepas pada aku meninggal dunia, Abi Bakr wa Umar. Manakala Nabi suruh dua orang ni lepas pada aku meninggal dunia orang itu, Nabi bila sudah meninggal dunia dah, jadi sahabat mesti kena letak tua. Islam hari itu bila tua meninggal, bila tua hari itu tak ada, mesti kena tambah naik selalu, kena ganti selalu, kena wiyadah selalu, berganti hari itu, kolipoh, naik kolipoh. Dalam hal keadaan hidup kecek masalah, hal kematian Nabi ni kita nak rekat, karena masa kita panjang, karena masa kita pendek, lepas tu kita nak goyak benda panjang. Masa kita tu pendek, nak goyak benda hari itu panjang, jadi kita nak rekat. Jadi manakala Nabi hari itu meninggal dunia, saya tak sebanyaklah cerita pada Nabi meninggal, tak sebanyak lah sini. Sebab kalau banyak tu, ada belah ni jadi banyak pada jadi banyak masa dah kita nak banyak kita. Manakala Nabi meninggal dunia sudah siap dah tu. Jadi dia cara anak latih orang ganti. Bila-bila dia kecek-kecek mari buat sopak dengan belakang, tahu belakang tu. Atau Nabi sebut dah dua orang. Dalam hatu ada seorang Yahudi nama dia Abdullah bin Sabah datang daripada Yaman. Mari wayak kata Muhammad sudah meninggal dunia, kena ambil Sayyidina Ali jadi khalifah sebagai khalifah yang pertama. Ini sebab-sebab ni. Kena ambil Sayyidina Ali jadi khalifah sebagai khalifah yang pertama kerana Sayyidina Ali ni sebut di dalam Taurat. Ini Yahudi daripada Yaman. Ewaya. Lalu itulah penyokong Sayyidina Ali ramai. Penyokong di sini dia panggil tasyayyuk. Tasyayyuk penyokong Ali ni ramai. Sebab sokong Ali ramai-ramai saat itu, nak pada Ali sebab Ali orang muda lagi, natu Nabi lagi, okay, hebat lagi, okay, berani lagi, okay. Nah, okay, cerkas lagi, ambil mana lah. Aku bakar ni, okay, moyong. Orang panggil tak ada luah mana ke, tak ada orang sop sarai dah. Kalau saya nak ni, au ke situ. Orang panggil orang kuat dah, orang kuat. Ha ni orang kuat. Lalu tu, kita ambil ni. Jadi penyokong Ali ramai. Mana kalau penyokong Ali ramai, jadi buat keputusan ahli Madinah saat itu kerana Nabi sudah pesan begitu, terpaksa kena ambil Abu Bakar buat khalifah sebagai khalifah yang pertama. Bawa ambil Abu Bakar tu
penyokong Sayyidina Ali terus seduruk Abu Bakar. Kalau lah tak ambil Ali, buat kami tak tahu Abu Bakar. Abu Bakar itu tua, jadilah tua. Buat kami tak tahu. Buat kami nak rofat. Kenapa rofat? Nak menolak. Terus saya tunggu kau ni. Terus saya tunggu kau lipoh ni. Rofat. Sayyidina Abu Bakar boleh jadi dua tahun. Saya terus saya banyak cerita ya. Terus saya banyak cerita-cerita ya. Ia jadi dua tahun. Lepas pada dia meninggal dunia, mari pula tawa ke Sayyidina Ali. Sebab Abu Bakar dah meninggal dunia dah ni. Mari tawa ke Sayyidina Ali. Tak ambil juga Sayyidina Ali kerana Rasulullah sebut dua orang Sayyidina Umar. Ambil Umar pula. Jadi yang kedua ambil Umar pun dah tak ambil juga Ali. Kau kuat sekali Ali. Ya tak baik lagi. Okay? Apabila kita nak tak boleh, ya kau hebat, kau kuat, kau kau kacir. Jadi kau ramah, kau ramah, kau ramah. Tasyayuk penyokong Ali itu kau banyak, kau banyak, kau banyak. Boleh Sayyidina Umar. Manakala boleh Sayyidina Umar pun, profat juga. Terus itu juga Umar. Inilah timbulnya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah iaitu Syiah terus sokong Abu Bakar dan terus sokong Sayyidina Ali. Pak Nabi kata tadi, terus sokong Sayyidina Umar. Ada lagi sangkit pilih. Tengok di sini. Di sini Nabi kata fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi sebut khulafa, bukan khalifah saja dak, khulafa menurut semua pak. Pak tu kita nak ayat kata di sini mula dah. Mula timur, mula-mula sekali golongan di dalam Islam ialah Asy'ari. Mula-mula sekali. Timur lah. Mula di timur. Lepas tu timur Sayyidina Umar itu boleh jadi khalifah. Sebab yang cerita khalifah dia tadi. Ni enggak dunia habis lah. Dia pernah bunuh. Siapa yang kata khalifah dia hari itu habis. Manakala habis khalifah dia, dia kata nak ambil Sayyidina Ali. Mari beritahu lagi, mari mentok. Nak jadi khalifah saat itu, tak tok juga. Sayyidina Ali, dia ambil Sayyidina Usman. Itulah panas bagi selanjutnya. Rofat juga. Rofat itulah orang panggil rofat pertama, rofat yang dua, rofat yang tiga. Lalu tu dia panggil Syiah Rawafid. Yang mulia. Tolok semua. Terus saya dulu. Masa ni Sayyidina Ali bertempat di di Iraq. Ali bertempat di Iraq. Ibu kota besar duduk di Madinah. Madinatul Munawwarah. Duduk di Madinah. Abu Bakar di Madinah. Sayyidina Umar di Madinah. Sayyidina Uthman pun di Madinah, hatta gubernur dia di Syam. Hatta dia iaitu hatta Muawiyah bin Abi Sufyan. Hatta Muawiyah di Syam. Hatta dia keluar dari belakang. Sebab dia jadi khalifah ni. Nak jadi gagah, nak jadi po, keluar dari belakang. Itu dia. Jadi di sini nak ayat kata manakala Sayyidina Uthman jadi khalifah, sebelah lihat Sayyidina Ali, penyokong Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali sendiri, penyokong dia. Orang yang duduk sokong dia hak itu, penyokong dia tak puas hati, cari jalan bunuh Sayyidina Uthman. Ini sebab nak jadi hego-hego ni. Nak oyak kata Nabi tahu dulu lah. Tahu bela-bela. Bunuh Sayyidina Uthman. Manakala Sayyidina Uthman kena bunuh sana itu, mereka itu mari letak, nak tak kalipah Ali lah. Jadi sebelah ini, Tosim aku lagi Ali. Selagi mana tak tahu dia bunuh. Tak tahu dia bunuh Sayyidina Uthman dulu. Baru nak aku kata Sayyidina Ali ni kalipah yang keempat. Mereka itu tak heran. Pakar lantik Sayyidina Ali hari itu jadi kalipah yang keempat. Kalipah di Iraq. Jadi ada apa lah tak Sayyidina Ali. Tak Sayyidina Ali sebelah Lik Syam. Terus saya tahu kan. Sebelah Lik Madinah tu yang tahu betul. Sebab apa? Sebab orang panggil Ali tu boleh. Tapi orang panggil kalau dia mau nak syarat-syarat Ali tu tak ada boleh hantar. Jadi tak tahu kan. Bila tak tahu kan, ya kalau usah, kalau usah masalah jadi detik kelayih tak tahu kan. Sehingga berlaku peperangan. Saya tak banyak lah cerita. Sikit-sikit tak banyak lah. Pakai ambil sah-sah lalu dia. Berlaku peperangan. Pergi di antara Syam dengan Iraq.
Siapa nih sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu tentera hak sebelah lik Sayyidina Utsman hak ning Sayyidina Ali bin Abi Talib. Berlaku peperangan dua ni dalam masa jarak akan masanya 9 hari. Dia panggil peperangan Saffain pada tahun 37 Hijriah. Berlaku peperangan dua ni. Berlaku peperangan dua ni hari itu 9 hari akan masa. Sebelah lik Sayyidina Ali nak koyak kata Sayyidina Ali hatta Ashtar An-Naqai dan sebelah lain Muawiyah bin Abi Sufyan ya hatta Habib bin Salamah mari buat kecek kira nak jang di mari tak leh bila jang dia tak leh terpaksa nak perang perang hari itu dalam masa ni hari Sayyidina Ali 25,000 orang masa 9 25,000 orang. Sebelah lek tentera sebelah lek Muawiyah ni meninggal dunia 45,000 orang. Ada. Capur waktu Islam war buat kan? Capur waktu jadi berapa? 70,000 orang. Mati peri-peri. Ada mati peri-peri. Dapat banyak kata Islam perai sama Islam. Paham ke orang dipanggil? Ini mulai nak timbul firqah. Mulai nak timbul pecah belah. Firqah-firqah blok ke. Nah, orang panggil kerana seli daripada tangi yang tiga, seli daripada ahli kitab dan puak-puak munafik. Ini nak banyak tahu orang ada pecah belah ni. Manakala perai sebelah dia Muawiyah mati, koma, Muawiyah, nampak tak ada kira. Banyaklah ni, meninggal dunia ni. Nah. Dalam kedalaman kita ni tak leh. 25,000 leh, 25,000 leh. Mati koi ni. 70,000 semua. Pergi, bukan mati dengan tsunami atau bomi gempa bukan macam tu. Mati dengan pergi. Pak Islam saja. Puak Rom nanti puak tangi, puak ahli puak Majusi, puak tangi. No, dia hari ni. Rasulullah Muhammad meninggal dunia cubih. Islam sama Islam perai. Ani nak wayak kata pecah belah dalam keluarga sendiri. Nah. Nak wayak kata banyak tak banyak tengok di sini lah. Sebab tu Nabi suruh pergi ke rumah. Ya, pergi ke rumah sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah tu. Ya, nah tu nak wayak kata siapa 70,000 tu lah baru nak wayak kata di sini Muawiyah bin Abi Sufyan ambil Quran hari itu, kocok daripada akak naik. Akak naik itu tanda kata, nak metok bukti gue. Nak ronding pula. Nak kecek kira pula. Ada. Ha. Akak Quran naik. Bila akak Quran naik, saya nalik pun suruh bukti. Bukti. Oi, kau dia, tak boleh bukti. Kita mula lawan, kita siapa itu, nani? Kita nak ni. Kalau kecek mudah-mudah, ada. Nak apa, kalau pap. Kalau faham nyok ke, siapa tekok dah kan? Tak berhenti apa? Saya nalik kata tak boleh. Bila orang akak Quran, kita pernah berhenti. Sebab dia nak kecek kira, kita pernah kira. Cara-cara kira-kira, dia pernah kira. Dalam agama ni. Tak berhenti lah. Tak boleh. Dia pernah berhenti. Bahawa saya nalik tekek semua berhenti. Gulung satu gulung ni di dalam syiah penyokong dia hari tu. Nak marah. Kita pergi tarun ni dah ni mati ya beribu orang ni tiba-tiba nak berhenti. Kalau nak menang syak-syak dah buat apa hidup lock. Berhenti di tekok berhenti di tengah jalan ini ni. Marah. Bila marah hari tu aku tutup. Terus itu wali kau dah. Waktu lah keluar tu baik daripada si yang panggil puak khawari. Lima puak lah. Sebab nak jadi firqah pada banyak. Puak Zawahir ni mulai masa Sayyidina Umar Abdullah bin Subayr masa Sayyidina Umar. Puak Zawahir turut Zawahir ayat dan turut Zawahir dek. Puak ni puak musyabbihah.
Pakai timbul demo sekarang ini. Nah, boleh kena yaitu golongan Wahhabiyah. Tapi Wahhabiyah ni oge korong 12. Eh, nah tu nak ayat kata mulai timo masa Sayyidina Umar kata. Ini saya nak ayat pecah belah ni. Waktu dia tak ada pecah belah sangat, dia oge-oge ya. Kalau ni pecah belah, Syiah ni bahaya. Sebab Syiah ni dia main sapsage. Wahbi ni pesen goyah kita. Dia mau turut, turut. Mau tak turut, tak. Pesen tu ya. Dia tak ada main perai. Dia tak ada main serta dengan siasi. Dia pergi serta dengan ngakan mu. Binasah. Ya. Ini ni saya nak ayat kata. Pecah tubik daripada Syiah. Tubiknya Qawarij. Pak Qawarij ni pecah dalam Qawarij tu. Ya, gotu, goning, najedah. Gak banyak. Baiklah tu. Supaya Syiah lah. Syiah itu ada Zaidiyah, Syiah itu ada Imamiyah, nah Syiah pula tak ada Syiah tu Syiah banyaklah. Ada deh. Ini saya nak banyak kata tak nak pecah firqah mulai daripada masa khalifah ni lah. Lepas tu sekarang jadi banyaklah. Sehingga Nabi kata semua tu 73 bulungan semua tu neraka kecuali satu saja. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita dulu kenal ni. Ada deh. Itu dia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni manakala apa akidah kita nak proses diri kita, kita nak baik diri kita, kita hal itu di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pegangnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Tepat kita pergi. Walaupun ayat Quran kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Ada. Dalam ayat kita reti dah situ. Bukan kita tak reti nak ayat kata ayat Quran kita tak dengar ada kita tak dengar cuma ulama ni kita pergi sepatutlah juga ijma' dan qiyas kita pergi. Ada. Ambil mana? Ambil daripada Al-Quran sepatutlah juga. Pak ni ambil daripada Al-Quran sepatutnya juga. Ambil mana? Ambil daripada ayat kata Ati'ullah Al-Quran wa Ati'ur Rasul iaitu Al-Hadis wa ulil amri minkum ijma' ayat fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu atau fa'in tanaza'tum ke Al-Qiyas. Kita kena qiyah di situ. Ayat itu orang panggil cara nak pehe kata pak tu ambil mana? Ambil daripada ayat Qur'an itu. Ya. Cuma dalil kita dalil mafhum bukan dalil mantuk. Ya, supaya tak adillah. Wala takullahum wala takullahum ufin. Kalau pakai dalil mantuk sungguh-sungguh ke? Usah. Ya. Ngamuk kita, ngatiyah kita, usah tak boleh kata. Kalau ikut kita, tak kata tak ada apa sebab tak ada sebut lepro air kali. Ada. Nak kata ci, nak kata boleh sebab ngapa? Kalau dia kata ada. Ah ni nak ayat kata dalam makhum ni. Kita makhum, kita pakai nama makhum bukan pakai nama mantuk. Sebab mantuk ni tak banyak. Saya nak ayat kata di dalam Al-Quran ni wal jamaah. Gapo hak tepat kita kena ambil buat nilai hak tepat kita kena perhati banyak sekali di dalam akidah ni. Kalulah mari kecek tentang ayat Al-Quran ni, ayat Al-Quran ni yang membahagikan kepada dua bahagian. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Era. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat hak kita boleh ambil hukum selalu dah. Boleh wa'amah, boleh hukum selalu dah. Adapun ayat mutasyabihat tak boleh lagi kerana ayat ni ayat payah, ayat hak mengelirukan, ayat hak menyerupai zat Allah dengan baharu. Saya nak ayat kata ayat hak wahwi keliru ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia kaidah takwil. Ia kena takwil ayat hak keliru ni. Sebab kalau tak takwil, tak boleh nak faham. Saya nak kecek mudah-mudah, nak buat misal satu misal. Saya misal di sini. Ayat mutasyabihat ni yang keliru dah kan. Lepas tu ia payah kita nak reti. Payah kita nak guna. Kalau kita orang awam, kita orang tak ngerti, tak reti sangat.
bagi kita ni ada alhamdulillah tahir tok di dalam satu majlis we boleh pehe nah ayat mutasyabihat hatta kita mengaji hatta kita hari itu menuntut ilmu kita boleh pehe boleh kita sebar kepada mereka-mereka yang tak pehe. Saya nak misal satu misal. Ini saya misal hari. Misal saja ya ni. Saya nak tanya tak hipung ni dok tak hipung ke bawah hipung? Ada kata tak? Telepon di atas ibu ke di bawah ibu? Tangan di ibu. Ini bukan ayat Quran lagi. Merah. Ini bukan ayat Quran lagi. Ayat kata ning pun keliru dah. Kita tak boleh nak royak dah. Kita royak pun jadi tukar. Jadi tak suka dah. Demo tu kata bawah ribu. Demo ni kata atas ribu. Nah. Soal mudahnya soal. Nah, soal mudahnya. Saya tanya di sini. Telepon ni di atas ribu ke di bawah ribu? Demo kata bawah ribu. Ada semua kata atas ribu. Kali saya royak kata kalau awak kita keliru. Benda awak kita keliru ni kita nak pakai betul-betul tak boleh. Sebab kita pakai betul-betul kita selera. Ah, orang yang panggil dalam bahan tidur ni kita menjaga sangat-sangat. Jaga jawab so ya kalau kita nak pergi kena. Kalau kata atas di bawah tak kena. Kalau kata bawah di bawah pun tak kena juga. Kita nak jawab kata tali pun di patah di bawah. Kena tak? Tali pun di patah? Ini patah jibo. Jangan kata atas jibo. Jangan kata bawah jibo. Tak kena kedua-dua. Sebab apa? Sebab hak ni dia panggil hak buat we keliru. Pas dalam Quran banyak sekali. Banyak sekali keliru. Sebab apa banyak 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 sekali hak keliru. Pas kalau kita turut keliru siap lah. Sebab itulah saya nak royak kata Ahlus Zawahir. Nah, Ahlus Zawahir. Mula-mula sekali timurnya masa Sayyidina Umar nama dia Abdullah bin Subay. Abdullah bin Subay. Abdullah bin Subay ni dia duk sebar masalah Tuhan tempat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan Rahman atas di atas arasy dia kata. Tuhan Rahman duk atas atas arasy. Kalau itu dia kata Tuhan tempat dan Tuhan jihad. Tu sepa aku dah lewana marino dua ya kau gue tu sepa aku ni tu kecek mai. Buat sahabat mari waya kepada Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar kata waya dia mari. Waya dia mari sini. Sayyidina Umar dia ada perpotama. Perpotama. Buat mari pan dia tanya demo siapa? Dia jawab kata dia Abdullah. Abdullah bin Subay. Ya Abdullah bin Subay. Kodai lalu. Pun 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 meminta reti ni. Apa dia sembah ayat mutasyabihat? Ayat awak ni keliru, tak boleh dia sembah kan? Ar-Rahman ala al-Arsyistawa, terjemahnya Tuhan atas arasy. Yang ini terjemahnya Tuhan di atas arasy. Yang ini di. Sebab di ini bahasa saya kata ti. Ti ini iaitu setanti. Tuhan atas arasy. Bukan Tuhan di atas arasy. Ti ini kalau saya putih, at. Tak boleh sebab dia setanti. Ha tak? Atas saja ya. Bagaimana atas ni? Supaya kita semaya mayat tu. Fusalli ala hazal mayiti. Aku semaya atas mayat. Bukan di atas mayat. Kalau di atas mayat, kena naik ke? Haa, cuba pergi mayat. Okey, 40 orang bakal naik ke atas mayat lah kau. Eh, tak semaya atas maya bukan naik di atas maya sebab bukan di atas atas saja atas di sini bukan dengan maknanya setanti bukan dengan maknanya makan atas dengan maknanya dengan orang panggil hak tu orang panggil pada makna bukan pada hisi bukan makna fauqa dak kali eh ah waktu dia kena dia kena mengaji suku tu kita kena mengaji balaghah kita kena mengaji ilmu ma'ani, nak erti kagak-kagak tu kena ngaji ilmu bayan, nak erti Al-Quran ni kena ngaji ilmu macam tu. Baru boleh faham. Pak kita apabila ngaji ilmu macam tu, kita kata mana? Kita kata Nabi tak ada ngaji di ilmu barok. Betul-betul ada. Sebab tu lah. Saya nak wayak di sini supaya kita hari tu, jangan duk faham ayat protektor tu.
Sebab kalaulah kita pakai ayat proef tertentu, kita faham tertentu, ia jadi selera fahamnya kita. Faham tak? Jadi kalaulah kita mari tengok di sini satu lagi, kalaulah kita mari tengok dalam mata hadis dok sebut. Nah, betul-betul tadi itu kita nak pakai betul-betul tak boleh dah seperti yadullah di fawqa aidihim. Nah, wasna'il fulka bi a'yunina. Tengok tu. Ayat proef tu zahir-zahir belakang tu. Sebab itulah kaidah di dalam salafus soleh dia kata az-zahir laisa bi muradin. Zahir sang itu bukan kehendak. Walaupun sebut tangan, walaupun sebut mata, walaupun sebut muka sekalipun. Nak ayat kata semua tu nak pakai zahir tak boleh. Semua tu berhajat kepada takwil. Manakala kita takwil, dia kata kita takwil ni supaya Yahudi nah, hidup tahrif Taurat. Ha, tak di situ lah. Tahrif dengan takwil tu lain. Tahrif ni ubah Taurat. Sebab apa orang Yahudi tahrif? Kerana manakala Nabi kita saat itu timur, Nabi kita saat itu sudah keluar dah ke alam dunia, puak-puak Yahudi dia tengok pecemih-pecemih daripada langit, tengok pecemih-pecemih daripada pokok-pokok kayu, tengok pecemih-pecemih daripada syam, pecemih Muhammad dah lahir saat itu banyak dah ni. Siaplah Muhammad dah datang ni. Kau boleh tahu sungguh. Kau bagai kata Muhammad ada sungguh dah ni. Mari sungguh dah ni. Tengok pecemih pun ada, kau boleh pun ada sungguh dah ni. Bila ada sungguh, di dalam Taurat sudah koyak siap dah. Rupa macam ni, putih merah, rambut pelok. Koyak siap dah Nabi yang ni tu. Lalu itulah. Bila di dalam Taurat koyak siap kata putih merah, Nabi Muhammad saat itu, iaitu Azhar. Azhar dengan mana putih merah. Anak dia ramai-ramai hari itu warna sama dengan dia Fatimah sore ya. Sebab tu Fatimah dia panggil Fatimah Az-Zahra. Zahra ni iaitu putih merah. Al-bayat tamilu ilal humra. Putih cenderung merah. Nabi hari itu putih cenderung Zahra. Nabi Azhar. Benar tu. Hak ni Anas bin Malik sendiri ya. Anas bin Malik kata dia ni duduk dalam rumah Rasulullah sebab dia jadi khadim Rasulullah. Dia ni bukan sekalian nak tengok Rasulullah, jadi tertengok. Rasulullah cap baju dia peluh saat itu, boleh tengok jasad Rasulullah putih merah. Azhar, azharil laun. Putih merah Rasulullah. Kalau itu, Rasulullah keluar peluh saat itu. Peluh dia tu kat annahu lu'lu'. Super permata lu'lu'. Peluh Rasulullah. Kelik-lik-lak-lik-lak-lik-lak-lik-lak. Gue putih merah. Apa Fatimah? Fatimah Az-Zahra. Hari ini saya nak oyak sebab apa boleh Jami'ah Al-Azhar di Qahirah dia letak nama Jami'ah dia, letak nama universiti dia, dia letak Azhar. Kerana dia letak sifat Rasulullah putih merah. Jadi Rasulullah Azhar, Fatimah Az-Zahra. Anak Rasulullah semua tu newe tu Fatimah sore aku boleh jumpa dia. Sebab itulah Rasulullah hari itu sangat-sangat kasih kepada Fatimah. Fatimah anak dia hari itu, sehingga Sayyidina Ali hidup sepuk nak bining sore lagi, dia kata siapa menyakiti anakku, supa menyakiti kandaku. Dan ada. Sayyidina Ali pun moyang. Moyang. Ini nawayak kata, kehebatan Rasulullah, manakala perkara itu sebut di dalam At-Taurat, lalu itulah dia kena ubah Taurat. Sebab itu saya kenal Muhammad. Ubah di dalam Taurat hari itu. Hak kata putih merah, ya dibuat putih macam lain. Lebih kuning ke, rambut hak kata pelak, ha, dibuat rambut betul ke. Dibuat hari itu, tukar-tukar-tukar habis. Dia panggil tahrif. Kita bukan tahrif, kita takwil. Daripada benar hak mutasyabihah kepada benar muhkam. Kepada ayat yang muhkam. Nak jadi jelas dan nyata takut kaya ada kekeliruan. Sebab benar keliru ni, nak ayat kata benar keliru ni, benar hak asing. Bukan guna betul-betul ni. Banyak, bukan sikit. Tapi kita apabila pergi pada ayat Quran, dia tak kerti. Padahal kita kecek dah parah. Parah kita kecek dah. Mana? Tak ya. Jalan ni ni. Gijalah dan gijahat. Jalan tak ada di mana. Di situ. Dia mula di mana. Kenal tak? Jalan tak di mana. Jalan ni tak ada di mana. Di situ. Dia mula di mana. Paya kecek dia kata mana? Jalan ni di mana? Kita nengah gejala. Jalan tak gimana remo nak gimana. Atau tu nak ayat kata. Percakapan biasa lagi pun balago. Pak Quran. Quran tak ada bertanya. Ya balago semata dah. Pak apa boleh kita pakar tutup. Apa boleh kita pakar tutup.
Tengok kita. Eh, nyolek tak ada nyolek. Kan? Nak colek gigi sikit. Sudah makan nasi, minta nyolek nak colek gigi. Oh, makan nasi sekali, colek sepuntung. Dua kali colek dua puntung. Tiga kali colek tiga puntung. Colek gigi. Kau semua colek apa? Colek celah gigi. Tapi kita kata colek? Colek gigi. Mana kenapa? Kalau waktu kita reti. Tapi kalau ayat kalau apa kita turut sahih? Okay. Jadi keliru ni buat apa kita turut sahih? Kalau ayat kalau buat ayat kalau kita pakai sahih. Padahal mungkin sahih di sini nak ayat tu kita tak boleh pakai sahih. Az-zahir laisa bimuradin. Zahir bukan kerana tangi tu eh. Bukan maknanya tangi anggota tu bukan. Sebab tu kita takwil gi pakar makna qudra, takwil gi pakar makna musrah, kita tak takwil dia. Nak pakar betul-betul itu tak leh. Kau ayat teh kau itu jeruk tu gini heran gimana tu? Nak pergi gali ubi. Kena raja kata. Gi gali tanah buat jumpa ubi. Gali ubi ni ubi. Ambil cak kali tahu ubi. Tu kali ubi. Eh dah. Ini nak ayat apa pakai zahir ayat temu lah. Pakai zahir ayat hak ngerti zahir ayat. Ya kecek ha zahir ada. Mun nak kecek ha zahir ini kau. Nak pakai ini apa pun nak kecek pun zahir banyak. Eh ada. Pas tengok supaya kita ya. Sang kita gano ya. Ada ke mana ni? Nak kita tengok ya, tadi mau bagi Tina Mama tu gano. Boleh tak nak kita tengok gano? Tepat sakit dia. Lagi mak kita ya, lagi apa lagi tengok demo ganda, boleh ke? Kita pam mak kita masuk bilik ganda orang kita. Masuk apa ni? Kita tengok demo ganda, kau ingat? Satu nelayan kata cakap belah ning maksud nak pulang. Eh, ada. Ani ngau yang panggil ayah mutasyabihat kita berbeza kita berhenti. Eh, termasuk ada lagi. Banyak lagi. Nah, pasti kita bagi sikit lagi. Jadi kalulah ahlu sunnah wal jamaah ni kita pergi ke falsafah sikit. Kita pergi ke falsafah. Yang ni kata ilmu falsafah ni kata tu. Boleh? Kita main ke falsafah sikit. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ni kita main kasi budak-budak. Nah, budak-budak. Jadi budak-budak ni bila sebut kata ahlu sunnah wal jamaah ni, dia berlalu ke 12 huruf. Ahlu sunnah wal jamaah lalu ke 12 huruf. Mana yang 12 huruf? 12 huruf yang itu di bawah dua kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ahlu sunnah wal jamaah lalu ke 12 huruf. Dia kata 12 huruf. Di bawah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Aku 12 huruf ni cabuknya sabdu dan mat. Mat tu bacaannya. Sabdu tu dua huruf. Mat pun dua huruf kan tak? Tak kira mat dengan sabdu. Where to back dua tu. Kita mari tengok mula-mula. La ilaha illallah kita tengok berapa huruf. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berlalu ke falsafah ya ni. Amaro mai honing wak ke na wak bahah wak apa ada le. Nak bayak kata cara-cara kita nak kenal, cara-cara kita nak kenal. Ha ni pula Muhammadur Rasulullah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Nabi bawa kelimuh la ilaha turut Nabi. Turut Muhammad Rasulullah. Tak parah. Sunnah. Sunnah. Turut sunnah khalifah Nabi pula. 4. As-sunnah ni wal jamaah ni. Jamaah. 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abu Bakar? Al-Siddiq. Umar bin Khattab. Wal jamaah ni. Wal jamaah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tengok lagi. Osman,
8. So 7 plus 5 makes 7 after 11, 10, 11, 12. 12 eh? Ada so lagi saya nak ambil. So 2, 3, 4, 5 makes 7 after 11, 10, 11, 12. 12 huruf. Sunnah 12 wal jamaah 12. Mari tengok ayat hak kita buat kepik di dalam surah Yusuf ayat 108. Ana as-sunnah wa manittabani wal jamaah. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gapo 12. Gapo 12. 12 iaitu Nabi kita beranak 12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Dan lagi pula 12 jenis hari menjangi keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. 12 jenis waktu malam jangi keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Capur waktu 24 jenis. Jangan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah setahun dalam masa 12 bulan. Bola je kalau setahun. Setahun apa? Apa bulan setahun? 12 bulan jangan keluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan 12 hari itu Syiah Isnai Asyariah. Syiah 12 kan? Okay? Bukan Syiah tu. Nak rakyat kata Syiah Isnai Asyariah. Bukan waktu dah. Waktu saya panggil betul dah. Ya Syiah Isnai Asyariah ni terdiri daripada Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husain, dan lagi pula Ali Zainul Abidin dan Muhammad Al-Baqir. Nah, dan lagi pula iaitu Ja'far As-Sadiq dan Musa Kazim. Ali Ar-Ridha, dan lagi pula Muhammad Jawad dan Ali Al-Hadi dan Hasan Al-Askari. Aku nak rakyat kata ni bukan waktu 12-12 ke ni kau saya ada cerita tak? So supaya kita hari tu boleh boleh ambil pahami di sini, boleh ambil pahami di sini supaya kita hari tu tak keliru di dalam kehidupan. Kita ambillah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tepat kita hari tu. Okey, tepat kita hari tu bergantung. Sebab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah tak diakui dan dijamini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan kita pakar amalan kita doa. Sebab akidah kita dibanding seperti tunjang, seperti umi. Nah, seperti tunjang akidah kita dibanding seperti umi. Dahai-dahai dibanding seperti amalan kita, ibadat kita. Tengok kita ayat surah Ibrahim ayat yang ke 25. Alam tara kaifa daraba Allahu. Surah Ibrahim. Oh, tu surah Fil. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Dengar kita tengok ayat ni. Alam tarokai tidakkah engkau saat itu lihat, tidakkah engkau saat itu mengetahui kaifa daraballah, bagaimanakah Allah angkat contoh kalimatan thayyibatan, kalimah thayyibah ni. Apa kalimah thayyibah? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimah thayyibah. Tohai banding kalimah thayyibah ni ada dua. La ilaha illallah akidah, Muhammadur Rasulullah ibadat. Pekoh lagi. La ilaha illallah tauhid. Muhammad Rasulullah pekoh. La ilaha illallah akidah.
Muhammad Rasulullah ibadah amalan. Tuhaibanin kasyajaratin thayyibatin. Supo pokok kayu yang subur. Lah ada pokok kayu subur. Oh dia subur ke? Dah hari, dah dia tubik banyak dah. Lepas tu dah tubik banyak mana tu? Pucuk. Lepas ada pucuk, tubik buah. Buah pula besar-besar. Buah pula banyak. Faham tak? Faham pula? Juta ke langit. Wafar muhafiz fis sama. Jadi amale molek halok langit. Hak halok langit tu nampak tengok. Tapi waf asluha sabit ni. Tunya dia duk dalam tanah. Nampak tak? Tak nampak. Ha tunya akal tak nampak. Akidah kita pun tak nampak dia dalam. Tapi amale kita nampak tak? Duk semaya, duk puasa, keluar zakat, benar nampak saja dia. Benar nampak hak ning ni nak mulia hak ning dia kena mulia dalam. Hak dalam kena mulia. Benar tu. Kalau itu cara nak wui pang kayu subuh kena buat kena. Kena buat kena. Pang kayu kita kita nak wui subuh kena buat kena. Kena buat kena. Subuh saja. Kalau itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita nak wui subuh kita kena buat baca dia ke apa? Ilmu pengetah pengetahuan tu baca dia. Ilmu pengetahuan sebab tu kita kena menutup kena menutupi ilmu. Sebab ilmu ni lah jadi baca bagi kelimah baik-baik. Ilmu pengetahuan ni kita nak nak wui kemah, kita nak wui kuat, kita nak wui hebat kita dengan ilmu pengetahuan. Ni lah baja bagi ilmu thayyibah. Baja bagi pakaian hari tu. Baja dia kan kita duk baca tu nak wui subur lebih pada yang tu hebanding nak wui kita mudah nampak. Wa far'uha fis sama. Dalam kitab Muwatta Imam Malik kata far'uha fis sama dia banding seperti pokok kurma iaitu pokok tamar. Nah, dia sebut pokok tamar. Ah, lepas tu kalau lah kita takdir pada huraiyah Imam Imam Malik kita tanya pokok-pokok sana itu pokok-pokok ia banyak lagi. Ah, sampai-sampai banyak mazhab-mazhab banyak, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab banyak mazhab dah lain-lain. Bila dah lain-lain ada buah banyak, ada buah sikit, ada buah lebat, ada buah tak lebat. Jadi duduk di atas amalan kita lah. Kalau lah kita nak jaga amalan kita sehingga naik ke langit, amalan kita rakat naik langit hari tu, jaga mulai akidah kita. Kalau dunia kita rusak, tak buah. Enak? Faham tak subur, faham tak sehat, duduk mana? Duduk di dunia. Duduk di dunia. Enak tak? Dunia rusak, rusak lebih dah. Luruh lebih dah. Luruh lebih buah. Tak buah mula lagi dah. Enak tak? Haa, tu banding ni di segi akidah. Enak? Ah, tu dia. Lepas tu kita minta rehat tak dek. Lepas tu setelah lagi ada soalan nak tanya ke apa tak bagi dek. Sekolah mana saya boleh jawab. Saya jawab, kalau tak ada jawab kita boleh start kita banyak boleh lagi extra dek. Kita boleh start kita jawab. Sekarang tu lah. Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah. Ustaz ini suka hati. Nah, sebelum dah kita selesai terima kasih dia sebab ada lagi setahun lagi kalau habis satu tahun ni kan yang mau terima kasih lagi tak mari susah. Nah Ustaz ada terima kasih lagi tak habis majlis lagi karena ini buat sementara untuk kita jangan pakai ringan. Nah insyaallah maka Ustaz ini sangat-sangat suka hati tengok oleh ceramah cepat tengok pelajar duduk ringan tak sok sore apa pun apa apa dia mata alhamdulillah. Ustaz mau balik suka hati awak tu sangat kan. Ustaz tu usik, Ustaz ambil orang main kecek awak belakang dia tidur. Allah Ustaz sama lagi tu. Maka alhamdulillah hari ni awak paling suka hati Ustaz sekali tengok pelajar jawab soalan dengar pelajar dengan apa sempat. Awak ni sahaja jangan nak bawa pimpin kita masuk surga. Jadi kalau pelajar tak berhati hari ni kok lagi berhati mana tak tahu Ustaz pun ada fikir kan. Maka alhamdulillah Ustaz ya apa program macam ni ada macam ini maknanya
apa nih ditumbuhkan 3 tahun dah Ustaz buat 3 run dah. Nah 3 tahun dah Ustaz saya belajar sanawi saja. Jadi kelompok di ini yang pikir-pikir takut-takut dia belajar tumpik di sekolah tak tahu nak buat akidah macam mana dah, macam mana dalam tubuh dia. Maka insyaAllah kita carikan guru yang dapat belajar boleh lebih kemah lagi pada ustaz-ustaz kita sini. Ustaz kita sini tu kemah cakap ada. Tapi apa dia tengok semua yang tak sedap. Yalah, kita cari ustaz lain lagi. Maka tahun depan kita minta ustaz lain pula. Minta lebih di belajar terbaik semua. Itu saja. Maka buat sementaranya. Minta wakil yang ambil makan ringan lah, makan ringan, air dan kek dan apa lah. Sama-sama kita makan ni kita nak dengar Anasib. Anasib daripada Anasib. Wah bapak dengar, kuih hubung dengar boleh. Maka yang kita sediakan pada pagi ni, nah dicadangkan pada pagi ini untuk masa rehat yang kita minum dan makan ringan ni, kita mari dengar satu kumpulan Anasib daripada kelas 9 PM, kumpulan namanya Kumpang. Dipersilakan buat kerjaan dan dipersilakan ke pantas. Sambil ketua kelas bagi-bagi dia kepala kumpang pun dia banyak orang juga dan dia ambil bagi-bagi dia naik ke sini. Kita boleh bagi makan ringan, boleh terik-terik lah. Terik ni takut lenguh. Ustaz ni alhamdulillah semua hari ni yang paling suka hati ustaz tengok belajar. Nah semua daripada kelas 10 nilai 8 ni Allahu Akbar. Otak mari tak sesayap nah. Sebab ustaz dengar guru kita ni so dua nilai so lama-lama jadi kita letih sungguh. Jadi kita letih sungguh. Kalau tak boleh pergi lagi ke Allahu Akbar. Kita jauh lah. We boleh pergi insya-Allah. Nah, we boleh pergi ataupun we boleh pahal daripada apa yang sebenarnya pegangan yang betul kok boleh dari akhirat nanti. Ni kena buat tu benar ni, kursi ni. Kursi kena buat tu orang. Kumpang anak ni kena buat tu orang ni. Buat tu rumah. Dia dah nyetok kan? Dia nyetok tak kesok tapi. Langsung cukup bayu.